cara pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah Kalimantan Tengah harus bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, ucapnya pada hari Jumat 2 Juni 2023. Menurutnya, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, optimalisasi pemanfaatan SDA Kalimantan Tengah harus dilakukan secara terarah dengan mencakup berbagai aspek penting. Utamanya dalam hal pengembangan hilirisasi industri pengelolaan SDA tersebut. Ia mengatakan dalam perencanaannya, tentu sinergi yang apik sangat dibutuhkan. Bagaimana pemerintah provinsi bersama kabupaten atau kota dapat menyortir apa saja hambatan dan keunggulan yang bisa ditangani dan dimaksimalkan. Di sisi lain, ia juga meminta adanya dukungan pemerintah khususnya dari segi infrastruktur fisik, terutama akses jalan yang menjadi hal vital dan harus diperhitungkan pemerintah dalam rangka pemaksimalan pemanfaatan dan pengelolaan SDA bagi daerah. Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ari Reketno melaporkan.